Allah, 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 Allah. Bila kita sebut tentang soalan bocor, kebiasaannya kita akan rasa teruja. Teruja kalau bagi kita yang tak bersedia. Kerana bila ada soalan bocor, kalau cikgu tak perasan, alhamdulillah, kita dapat jawapan tepat untuk menjawab soalan peperiksaan. Tetapi jikalau cikgu tahu ada soalan bocor, maka kita kena ulang sekali lagi untuk ambil. Tetapi bezanya tuan-tuan dan puan-puan dengan soalan bocor di hari kiamat, di padang mahsyar nanti adalah, walaupun soalannya dah bocor, malahan jawapannya pun dah bocor, tetapi dia tak ada retake. Dia hanya take one. Jadi sama ada kita nak bersedia ataupun tidak, maka tidak akan ada pengulangan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, bila kita melihat kenapa Nabi SAW nak memberitahu kepada kita tentang soalan bocor ini, tidak lain tidak bukan tuan-tuan dan puan-puan, baginda mengatakan ini adalah antara bukti yang Nabi SAW baginda mencintai kita. Baginda menyayangi kita. Baik kita yang sedang beriman dengan baginda ataupun kepada sahabat kita yang masih belum lagi beriman dengan baginda. Soalan bocor ini insya-Allah akan ada yang berjaya. Tetapi walaupun ini adalah soalan bocor, tetapi masa yang sama akan ada yang gagal. Gagalnya mereka menjawab soalan bocor ini di padang mahsyar bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala suka sangat nak menghukum kita. Kerana apa yang kita seringkali dapat gambaran adalah seolah-olah Allah suka sangat nak menghukum kita. Seolah-olah Allah mendapat kepuasan yang tak terperi kerana menghukum kita. Wahal, antara nama Allah Subhanahu Wa Taala yang setiap hari pasti kita akan baca. Daripada 114 surah, 113 bermula dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, dua nama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan antara nama Allah juga adalah Al-Wadud, yang Maha Mencintai. Anta Wahhabul Ataa.